Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Sanusi dakwa tuduhan bocor rahsia kerajaan Punca disekat. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madno mendakwa dia dihalang daripada menghadiri Majlis Kerajaan Persekutuan atas tuduhan membocorkan rahsia kerajaan. Dalam video ceramah yang dimuat naik di akaun Facebooknya awal pagi hari ini, Sanusi mendakwa perkara itu didedahkan kepadanya oleh seorang pegawai kanan kerajaan di Kedah yang menunjukkan salinan keputusan kabinet untuk menghalangnya daripada hadir ke Majlis Kerajaan Persekutuan. Sanusi mendakwa ia berpunca daripada ucapannya dalam khutbah di Sungai Besar, Selangor baru-baru ini, di mana Pengerusi Perikatan Nasional Kedah merangkap pengarah pilihan raya PAS itu, mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan pembentangan untuk Kementerian Kewangan sendiri dan bukannya meminta Ketua Setiausaha Pemberdayaan melakukannya. Pertemuan itu katanya adalah antara Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri dan diadakan sempena mesyuarat Raja-Raja Melayu pada hari yang sama. Turut hadir ketika itu ialah barisan Menteri Kabinet Persekutuan. Apabila tiba masa pembentangan oleh Kementerian Kewangan, ia dibentangkan oleh Menteri Kewangan yaitu Anwar sendiri kerana dia letak KSP atau Ketua Setiausaha Perbendaharaan dalam peti sejuk, kata Sanusi. Selepas mesyuarat, saya ada ceramah di Sungai Besar. Semasa ceramah saya cerita tentang pertemuan itu. Saya kata pembentangan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilakukan oleh seorang pegawai, tetapi bagi Kementerian Keuangan, Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan sendiri terpaksa melakukannya kerana Ketua Setiausaha Pemberdayaannya tidak hadir, jelasnya lagi. Sanusi turut mendakwa itu adalah alasan yang digunakan oleh Kabinet untuk menghalangnya daripada menghadiri Majelis Kerajaan Persekutuan termasuk di Kedah. Mempersoalkan logik keputusan Kabinet, Sanusi membidas Kerajaan Persekutuan yang didakwanya sebagai mundur kerana menghalangnya hanya disebabkan isu yang kecil. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu juga mendakwa apa yang diperkatakan pada mesyuarat itu tidak dianggap sebagai rahasia. Jadi saya disekat daripada menyertai mana-mana acara persekutuan hanya kerana saya bercakap tentang Anwar Ibrahim membentangkan kertas kerja sendiri. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal. Apakah rahasia di sini? Apa yang saya katakan dalam ceramah bukanlah sesuatu yang sulit. Identiti orang yang membentangkan kertas kerja bukan rahasia. Perkataan sulit ditulis di atas kertas, jadi kandungan kertas itu adalah rahasia. Saya hanya berkata siapa yang menyampaikan bukan kandungan pembentangan, kata Sanusi.